seorang presiden saja sampai turun tangan. PLN juga menjanjikan kompensasi. Kurang spesial apa coba materi seri kali ini? Kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria. Dalam segmen Warta Tawa. Please deh, kenapa pada heboh ngurusin mati listrik Jakarta? Jakarta mati listrik. Keluhan muncul di mana-mana. Padahal di saat yang bersamaan, kita mungkin sedang ditertawai orang-orang luar Jawa. Jogja enggak mengalami mati listrik waktu lini masa media sosial ramai dengan keluhan soal pemadaman di ibu kota, Jakarta dan sebagian Jawa, khususnya Jawa Barat dan Banten. Seorang kawan di Bandung baru bisa membalas WhatsApp saya menjelang subuh karena baterai HP-nya habis total. Dan dia harus ngecharger dulu waktu listrik akhirnya nyala sekitar pukul 2 pagi. Melalui jawaban pesannya, saya tahu dia kesal setengah mati. Reaksi ini wajar, mengingatkan di media sosial orang-orang pun marah-marah semua. Meski kemudian marahnya pelan-pelan berkurang setelah disodori foto-foto petugas PLN yang lagi di atas tiang listrik. Kekesalan netizen pun mendadak berubah menjadi tagar romantis. Terima kasih PLN. Aduh. Tapi ya sekali lagi, Jogja enggak mengalami mati listrik. Jadi kekesalan itu tidak relate dengan kami. Dan ada lagi yang enggak relate dengan kekesalan netizen Jakarta dan sekitarnya soal mati listrik. Orang-orang di luar Jawa dan daerah-daerah lain yang makanan sehari-harinya adalah pemadaman listrik. Ya, teman-teman yang biasa di luar rumah dan kantor tempatmu duduk dengan santai sekarang sambil memasang charger laptop kecolokan listrik. Dan ada juga orang-orang yang bahkan terbiasa untuk enggak repot-repot mikirin stop kontak saking seringnya mati listrik. Di tahun 2016, seperti dikutip dari berita tagar, Kecamatan Arut Selatan di Kalimantan Tengah pernah menjadi korban pemadaman listrik bergilir. Menyebalkannya, mati listrik ini terjadi beberapa jam setiap minggunya. Warga di sana sampai pasrah-pasrah saja karena ini menjadi kebiasaan. Mati listrik pun bukan hanya 10 hingga 20 menit saja, melainkan hingga berjam-jam minimal dalam sehari. Selama 1 jam penduduknya tidak bisa beraktivitas karena tidak ada listrik. Di daerah lain misalnya Pontianak dan Papua, warganya bercerita kisah serupa. Pemadaman listrik yang terjadi di sana umumnya terjadi berkali-kali dengan durasi lebih dari 3 jam. Jangankan pemadaman, desa-desa di Papua saja ada yang baru menikmati listrik tahun 2016. Kok selepas itu dengan alasan transmisi listrik yang belum banyak. Listrik bayar FED benar-benar jadi kawan akrab para warganya. Enak nggak? Nggak tahu sih, tapi yang jelas orang-orang di sana mungkin sekarang lagi senyum-senyum sendiri. Membaca keluhan-keluhan kita yang diberkahi mati listrik setengah hari. Kompensasi PLN untuk mati listrik Jakarta. Dari BBC, Komisi Energi DPR, Kurtubi menegaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara mati listrik di Jakarta dengan apa yang terjadi di luar Jawa. Menurutnya, apa yang terjadi di Jakarta adalah di luar kebiasaan karena cakupan wilayahnya luas sekali. Bukan lagi hanya satu kecamatan dan kabupaten. Durasinya pun panjang dan lama. Tapi yang membuat pemadaman listrik kali ini benar-benar berbeda dan di luar kebiasaan adalah adanya kompensasi dari PLN. Pelaksana petugas PLN Srepeni Encen Cahyani menyebutkan bahwa pihaknya bakal memberikan kompensasi ke masyarakat atas pemadaman yang terjadi hampir di seluruh Jawa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM nomor 27 tahun 2017 tentang standar mutu pelayanan. Menurut Inten, insentif kompensasi ini akan dihitung berdasarkan formula dengan menghitung lamanya listrik padam dan kelompok KWH pelanggan. Seolah enggak cukup, media-media juga memberitakan Presiden Jokowi yang menegur pihak PLN mengenai pemadamannya listrik ini. Bayangkan, seorang presiden saja sampai turun tangan, PLN juga menjanjikan kompensasi. Kurang spesial apa coba mati listrik kali ini?
Padahal kalau mau dipikir-pikir lagi, mati listrik kali ini menunjukkan keseragaman antar daerah di Indonesia. Ya, kalau pembangunan dan pendidikannya masih kacrut dan belum bisa merata, minimal pemadaman listriknya dulu aja yang merata. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di segmen Warta Tawa berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng ya. Kalau tidak, terletakkan kau.